warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaahin. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas OSIS kita yang dilaksanakan pada hari Jumat setiap sorenya. Selawat dan salam kita semua kepada wajib kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana sahabatlah yang kita harapkan di hari ini nanti. Sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Pembina semua, Seksi, dan juga yang kami sayangi adalah kami semua OSIS dan Pramuka dan juga semua Ketua Seksi, Anggota Seksi, Penyelamat, dan juga semua yang berbahagia. Jadi di sini Bapak menyampaikan agar ya semangat lagi untuk datang ya, untuk melakukan aktivitas yang biasa kita laksanakan di sekolah kita ini, baik yang kebersihan, yang pemahaman, yang dalam hal untuk meningkatkan bakat dan minat anak kami, kalau bisa dimunculkanlah, jangan ada yang dipendam-pendam, ya, jangan ada dipendam-pendam, bakat atau minatnya itu apa saja keterampilan anak kami, dan pihak sekolah siap untuk mempublikasikannya. Yang parah itu sebenarnya justru tidak ada yang mau diapa, tidak ada yang mau dipublikasikan. Tapi Bapak yakin kepada anak kami seluruhnya, semuanya ada bakat dan minat anak kami ini, tapi tinggal malu-malu, ya kan? Jadi sebenarnya sekarang ini, mulai saat ini, apapun ini, yang bisa ditampilkan dalam hal yang positif juga, ya kan? Yang positif, kita tampilkan. Tentu. Dan pihak sekolah dan guru-guru mengapakannya, mendorongnya, ya motivasinya terus, memfasilitasinya, ya dan juga kalau sekolah juga semangat-semangatnya ini, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah kepada sekolah kita juga bisa ya, semua bisa anak kami itu. Tinggal bagaimana kalau mau mengasah lagi, melatihnya kembali. Ini sudah ada kawan kita si Sri Sidewi, iya bukan yang membangun menangnya, tapi kenyataannya sudah kita publikasikan. Baik di radio, TV, ya, tepuk tangan untuk Dewi dulu. Tabungannya itu biar dihubungkan kepada kita.